banggakan. Tepuk tangan untuk beliau. Pak Erlangga, kami hormati, kami banggakan. Tepuk tangan untuk beliau. Pak Absa Mahmud, ini tokoh nasional, tokoh Sulawesi Selatan. Tepuk tangan untuk Pak Absa Mahmud. Ada Pak Rosan, ketua TKN Pusat. Tepuk tangan. Ada Kareba. Sekali putaran. Ya. Siap menangkan Sulawesi Selatan. Ya. Bapak Prabowo, beliau calon pemimpin kita, insya Allah. Sekali putaran. Ingat tanggal 14. Coblos nomor. Coblos nomor. Ini harus kita gerakkan di seluruh Sulawesi Selatan, bahkan seluruh Indonesia. Terima kasih, percaya sama saya. Terima kasih. Memang dua kali saya kalah sama Pak Jokowi. Tapi saya menang di Sulawesi Selatan. Saudara-saudara, saya mantan prajurit dan selama pengabdian saya di tentara, saya melihat prajurit-prajurit berasal dari Sulawesi Selatan adalah prajurit-prajurit yang tangguh, prajurit-prajurit yang berani. Memang rakyat Sulawesi Selatan berani-berani dan tangguh-tangguh dan tidak pernah mengenal menyerah dan punya sifat setia sampai terakhir. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, 12 hari lagi kita menghadapi tugas yang besar, tugas sebagai warga negara. 12 hari lagi, tanggal 14 Februari, setiap warga negara akan melaksanakan kedaulatan rakyat. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Saudara-saudara sekalian, tetapi kedaulatan itu Anda laksanakan, kita laksanakan sekali 5 tahun.